100 personil gabungan yang terdiri dari putra-putri terbaik di Kabupaten Majalengka melakukan gladi upacara dalam rangka persiapan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2019. Paskibra Kabupaten Majalengka melakukan latihan rutin mingguan dari bulan April hingga Agustus ini didampingi personil Kodim 0617 bersenjata lengkap. Para personil gabungan ini akan dikukuhkan pada Kamis malam Jumat di Gedung Yudhakarma Abdi Negara. Untuk kesiapan upacara 17 Agustus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-74, hari ini sedang melaksanakan gladi kotor dengan gladi bersih. Apabila kita lihat kesiapannya, baik tim Paskibraka maupun unsur terkait sudah berjalan dengan baik. Insya Allah apabila tidak ada hambatan non teknis yang lainnya, saya bisa menyatakan sudah siap. Berapa personil kemarin yang terlibat dalam gladi ini kemarin? Untuk personil secara lengkap yang terlibat kurang lebih sekitar 100-an orang. Untuk rangkaian sebagai panitia dan penyelenggara upacara termasuk dengan tim Paskibra-nya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspenditri Brata TV, salam Tribrata.